Hujan emas di negara orang, hujan batu di negara sendiri. Orang kata, lebih baik di negara sendiri. Tapi jika yang tinggal hanyalah benci, apa gunanya aku kembali? Tapi apakan daya, sudah terjatuh, baru tergadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak ayah dah mati pun kau nak balik? Kau ni tak berubah dari kecil. Asyik nak salahkan aku je. Hei, payahlah. Masuklah kalau kau nak masuk. Ada abang pun tak boleh guna. Malas, pengotor. Hai, malaslah aku nak layan perangai gila dia ni. Baik aku tidur. Dahlah aku penat. Hai, pokok pisang kat rumah aku ni. Berselepa, berseleraklah. Hai, padahlah nyamuk banyak kat rumah aku ni. Ada adik balik pun bukan nak tolong. Min! Amin. Hei, tak faham aku. Binaim. Aku cuba. Ah, Tan, ada apa? Ada ni je. Kemas sikit kawasan rumah aku ni ha, bersepah. Nak kemas buat apa? Yelah, kita kan nak merdeka kan. Kenalah rumah kita apa bersih sikit. Dia orang kata nampaklah seri semangat nak merdeka tu. Lepas tu, Amin, aku dengar cerita Amin balik semalam. Ada je kat dalam rumah tu tengah tidur lagi. Kita tolong. Tak tahulah dia nak edit apa kat atas tu. Biarlah dia. Ya, aku tolong lah. Eh, bolehlah. Ha, itulah. Kemas sikit-sikit tu. Aku nak balik dulu lah. Okay. Kalau ada apa-apa, nak minta tolong, beritahu je. Okay. Tu lah, aku pun nak masuk nak rumah-rumah dalam. Dia dah okay. Macam kandang kambing yang aku tengok. Okay. Okay. Terima kasih, Tan. Tunggu aku. Bergabuk dah rumah ni. Ada adik pun buka dalam kemas. Balik pun tidur je kerjanya. Eh, dah aku berapa dah? Eh, dah aku 10 dah. Min! Oh, Min! Min, bangun Min! Dah aku 10, aku nak tidur sampai kau apa ni? Oi, kau nak tidur sampai kau apa? Kau tak nak tolong aku ke? Aku nak tidur pun tak boleh. Kau nak apa? Kau tak nampak ke rumah ni tengah kotor? Rumah kotor ke bersih ke, kau buat je lah. Habis tu apa function kau balik ke sini kau tak nak tolong aku? Aku tanya kau balik ya. Aku belajar ke luar negara sebab nak dapat kerja yang bagus, gaji besar. Yang kau duduk rumah ni, kau buat je lah kerja. Kau bersih rumah apa semua. Memang kerja kau duduk rumah ni. Hei, menyampahlah aku tengok orang ni. Bising awal pagi. Aku nak tidur pun tak boleh. Apa masalah lah adik aku ni? Dah tengah panas ni. Eh, Zul, Tan, buat apa tu? Eh. Eh, Tan, Zul, buat apa tu? Eh, tak ada. Lepak. Eh, aku dengar... You punya rumah banyak bising ah. Dengan gaduh dengan adik you lagi ke?
Tak biasa lah. Bawa balik overseas katanya penat. Dia ingat kita duduk rumah ni tak buat apa-apa ke agaknya. Dia ingat dia seorang je penat. Masuk lalu. Hai. Nak barang lebih-lebih buat adik kan. Tak apalah. Kita layan je lah mana yang mampu. Wah. Kita ni kita lah adik-beradik. Betul lah. Kita adik-beradik ni kejap baik, kejap gaduh kan. Nak tak nak. Sabar je lah. Betul lah. Nasib baik abang ni jenis penyabar kan. Ha. Kalau jenis tak penyabar tak boleh buat apa lah. Sini lah roboh rumah ni. Jangan. Pergi tak balai saya tahun ni? InsyaAllah kalau ada tak ada apa-apa. InsyaAllah saya pergi. Ramai orang pergi Balai Raya duduk dia. Ya. Nak raya merdeka. Kita macam mana pun still ada rasa semangat patriotik tu lah. Tapi itulah adik aku tak tahu dah apa masalah dia. Mungkin suatu hari dia akan sedar. Itulah harapnya dia sedar lah. Kena sabar. Assalamualaikum. Kau ni pun, kalau ia pun jawablah salam. Kau ni, dahlah jarang balik kampung. Sesekali, pergilah masjid tu, jumpa orang kampung, tanya khabar dia orang. Takkan itu pun aku nak bagi tahu. Benda simple kot. Elok dia ni. Ingat dia baik sangat. Dahlah kalam dua muka. Boleh rumah membeber. Nana muka telinga aku dah dengar. Baik aku layan game aku, dapat relax lagi. Kejap lagi berapa hari ya nak mereka? Dah tak lama dah ni. Ada adik pun bukan nak tolong aku hias rumah ni untuk menikah. Kalaulah yang ada, kan senang sikit aku nak hias rumah ni. Kalaulah yang ada, kan senang. Boleh diubah adik aku di semangat wajar sikit untuk sambut merdeka. Min. Oh, Min. Min. Kau boleh tolong aku tak? Tolong belikan aku bendera untuk saat ni. Aku nak hias rumah. Yang kau semangat nak sambut merdeka ni, kenapa? Kau tahu juga negara kita macam mana kan? Ekonomi tak menentu, politik tu kau sana sini. Lainlah kau duduk kat luar negara sana. Kau lahir kat mana? IC kau mana? Orang Malaysia kan? Apa bangga sangat kau dengan negara luar tu? Mulut kau jaga sikit boleh tak? Aku datang sini tak nak gaduh yang kau asyik-asyik ajak aku gaduh. Gaduh. Aku belahlah. Aku pesan dengan muka kau ni. Adik kamu ke depan tu, aksiden. Kau jangan main-main adik aku. Ya betul. Mari. Jom. Kau tahu kenapa aku semangat sangat sama mereka? Ayah sebelum dia meninggal, kalau kau nak tahu, semangat patriotik dia memang tinggi. Ayah selalu akan pastikan rumah yang dihias tu berseri dan kemas sebab dia nak
nak adakan semangat untuk sambut mereka tu. Dan ayah selalu pesan kat aku, sekiranya aku mati, tolong jangan pernah berhenti untuk menghias rumah ni daripada sambut kemerdekaan. Itu sebablah kenapa aku semangat nak sambut merdeka ni. Kalau boleh aku lebih semangat nak hias rumah ni dengan kau. Ya Long, Amin pun sebenarnya nak minta maaf. Amin ni kira bagai kacang lupakan kulit. Amin janji lepas ni Amin akan insaf dan Amin akan berubah ke arah yang lebih baik. Tak ada apa lah, abang marah sebab abang sayang kau. Eh Naim, Amin, jom lah. Ni, balai raya. Okey, jom. Jom, balai raya. Aduh, sakit, 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 sakit. Sorry, jom. Okey, jom. Okay.